Harga kekal lagi lah. Harga ayam, harga sayur. Mata takut lama lagi lah. Harga yang lama jugalah. Kata menteri kata lah sudah turun. Tapi sekarang saya datang pagi ni, harga kekal yang lama lagi. Terik lah bagi saya. Susah nak dapat apa orang cakap gaji yang sepatutnya lah. Bagi kita, kita tak ada masalah lah. Tapi bagi saya, untuk kepuasan semua, jadi kerajaan kenalah ambil iktibar benda ni sebab harga ikan terlampau tinggi. Memang saya memang tersebit dengan tak pula modal pun ada bang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini siaran analisis awal ini. Itu sebahagian daripada keluhan masyarakat orang ramai. Kerana apa yang kita lihat pada ketika ini iaitu isu kenaikan harga barang begitu meresahkan rakyat keseluruhannya. Bukan sahaja mereka yang berpendapatan rendah tetapi mereka yang berpendapatan menengah dan juga golongan atasan juga terasa dengan begitu tingginya harga barangan. Sama ada barangan keperluan harian, barangan basah, barangan kering dan sebagainya dan barangan yang siap masak terutamanya di kedai, di restoran dan sebagainya. Tetapi mulai 7 hari bulan 2 yang lalu, Kementerian Pertanian dan juga Asas Tani sudah mengambil satu inisiatif yang saya rasa memberi satu lonjakan atau memberi sedikit kelegaan kepada orang ramai. Di mana keseluruhan pasar tani di seluruh negara akan menawarkan penurunan harga barangan sekitar 5 hingga 20%. Itu faktanya 5 hingga 20% kepada 73 barangan dan akan ditambah lagi dari masa ke semasa. Bermula 7 Februari lalu dan tiada had masa bilakah ia akan tamat. Itu yang akan kita bincangkan. Sedikit keluhan tadi iaitu laporan Esra Wani pada hari semalam, tetapi mungkin ada sedikit kekeliruan di situ dan saya amat bertuah pada malam ini. Orang kuat PAMA, Datuk Ahmad Isyak. Selamat datang, Datuk. Ketua Pengarah Lembaga Pembasaran Pertanian Persekutuan ataupun PAMA. Mungkin Datuk, keluhan rakan-rakan kita, peniaga kita dan juga pengguna kita di Melaka semalam. Adakah itu sebahagian daripada pasar tani yang dianjurkan oleh PAMA ataupun bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat tadi sebenarnya itu adalah daripada pasar pagi Teluk Mas Melaka. Dan ini bukan pasar tani. Jadi kebiasaannya pasar tani ini mempunyai sistem dan bentuk secara yang standar. Jadi ini bukan pasar tani. Jadi tidak ada urus tiap pasar tani di situ dan sebagainya. Dan tidak diuruskan, disediakan oleh PAMA. Jadi kalau di pasar tani memang ada satu standard ya. Dari segi keseragaman payung, uniform dan juga tanda harga yang bersesuaian. Lepas tu ni ada apa, urus tiap yang akan bertugas situ untuk memantau apa nama ni perjalanan operasi pasar tani berkenaan. Jadi bagaimana kita nak membezakan, Datuk? Di seluruh negara ada pasar paginya, ada orang malam pun ada pasar malamnya, kalau hari Minggu ada pasar minggunya. Masa yang sama dua kali seminggu ataupun sekali seminggu pasar tani diwujudkan di beberapa sekitar 577 pasar tani di seluruh negara. Saya sudah pasti pertamanya ialah bentuk payung itu diseragamkan. Kita ada tanda di payung berkenaan itu sudah pasar tani ataupun perniagaan satu pertanian satu perniagaan. Sekarang ini ada pula jihad memerangi orang tengah dan juga ada sekretariat dia. Ada sekretariat dan kita boleh lihat uniform peserta. Semua peniaga mesti pakai uniform. Sama. Ini kita nak bezakan pasar tani dengan pasar ada topi lain. Juga. Ada topi dan sebagainya. Ini dan kita pun ada menyertakan senarai lokasi-lokasi pasar tani di seluruh negara. Boleh pergi ke website PAMA. Boleh website PAMA, kita dapat tahu siap dengan hari operasinya, di mana tempatnya. Jangan silap. Tapi keluhan itu adakah suatu keluhan yang relevan dalam keadaan sekarang? Saya rasa bukan hanya masyarakat di luar bandar ataupun di pekan-pekan kecil yang mungkin ataupun buntu nak dapatkan harga barangan yang agak affordable ataupun berpatutan dengan kos hari hidup sekarang. Tetapi adakah itu yang pasar tani lihat sekarang? Ya, memang itu daripada satu keluhan daripada pengguna-pengguna. Jadi kita dengan adanya pasar tani ini dengan kita punya matlamat asal dulu iaitu menjual tempat untuk jualan terus dari ladang. Dan ada beberapa matlamat pasar tani umpamanya mendapatkan barangan yang segar dan berkualiti serta harga yang berpatutan. Jadi bila kita sebut harga berpatutan, memang harga tu lebih murah daripada pasar-pasar yang lain. Jadi dari kaedah-kaedah macam mana kita dapatkan harga berkenaan, pertamanya ialah memang peserta-peserta mendapatkan bekalan daripada ladang ataupun
mereka sendiri yang menjual hasil pengeluaran mereka. Maksudnya mereka juga petani? Mereka juga petani. Ataupun nelayan. Ataupun nelayan. Mm-hmm. Dan pada masa ini pun yang berhormat menteri kita pun meminta supaya semua peserta-peserta pertanian kita mendapatkan bekalan daripada pengeluar-pengeluar. Maksudnya pengeluar-pengeluar ada link ataupun akses kepada produk mereka ke pasar-pasar tani. Mm-hmm. Jadi apabila kita dapat mewujudkan sistem begini, kita terdapat mengurangkan beberapa lapisan pasaran. Rantaian. Kalau kita dapati, kadang-kadang dalam sistem konvensional, sistem pemasaran seperti ada, dia berbagai-bagai peringkat. Umpamanya dari ladang, ladang kepada pengumpul-pengumpul, pengumpul-pengumpul kepada pengangkut-pengangkut, kemudian kepada pemborong, pemborong kepada pemborong kedua, peruncit dan sebagainya. Banyak ada layer 4 tu. Ke 5 lapisan sistem pemasaran kenanya. Jadi setiap lapisan ini memerlukan keuntungan. Kos. Mereka memikirkan keuntungan mereka. Jadi dengan kaedah, adanya pasaran terus kepada pengguna, adanya pengeluar, maka kita dapat menjimatkan, mengurangkan lapisan-lapisan berkenaan. Jadi dengan adanya sekarang ini pasar tani yang lebih banyak. Kalau dulu kita mula tahun 85, kita hanya ada lebih kurang 17 pasar tani saja di seluruh negara. Hari ini kita dah ada 577 pasar tani di seluruh negara. Jadi makna bilangan itu makin bertambah. Bilangan makin bertambah, maksudnya pasaran keperluan untuk peruncitan bertambah. Jadi ini memberi banyak lagi akses kepada pengeluar-pengeluar kita. Dan sepatutnya boleh lebih murah. Betul, lambakan itu dibanyakkan. Okey, Datuk, kita rehat yang pertama. Dan kita nak tahu mekanisme lain yang digunakan oleh Fama. Kerana kita tahu mereka juga kadang-kadang menggunakan pembekal yang sama. Mendapatkan dari pemborong yang sama. Pemborong yang sama ini juga yang menjual barangan di pasar basah, di pasar raya besar, ataupun di kedai-kedai runcit dan sebagainya. Mengapa pasar tani mampu mengumumkan penurunan harga sekitar 5 hingga 20%, sedangkan di pasar awam ataupun di tempat lain gagal melakukan demikian? Kita lihat yang pertama. Jumpa lagi selepas ini. Contoh bagaimana penurunan harga yang boleh dilakukan sudah dilakukan oleh Fama melalui pasar tani di seluruh negara. Misalnya harga ayam proses. Kalau di luar sekitar RM7.40 sekilogram, tetapi di pasar tani bermula 7 hari bulan yang lepas sekitar RM7 sekilogram dijual. Keduanya sawi hijau, RM3 sekilogram dijual di pasar tani, tetapi di pasaran di luar sekitar RM3.50 hingga RM4 sekilogram. Kalau sotong misalnya, ini hasil tangkapan laut, RM20 1 kilogram, tetapi kalau di luar di pasar biasa ataupun di pasar basah sekitar RM21 hingga RM22 per kilogram. Ini satu margin yang agak besar berbanding apa yang dijual rakan-rakan kita di pasar tani. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi keluhan rakan kita para usahawan tadi, mereka juga tersepit, Datuk. Mereka juga kadang-kadang menjual dengan harga yang mereka dapat dari pembekal dan juga pemborong untuk mengekalkan mereka boleh jual barang di pasar tani setiap minggu. Bagaimana ia dapat dilakukan oleh Fama? Okey, dia dari segi pengsuburan, maksudnya procurement, procurement tu, kita di pasar tani ini kita menggalakkan untuk disumberkan kepada punca pengeluaran. Pembekal terus, pengeluar terus. Maksudnya petani-petani kita, umpamanya kita ada program ladang kontrak yang mengusahakan tanaman-tanaman untuk dibekalkan ke pasar tani. Kemudian yang kedua adalah seperti nelayan-nelayan. Kita juga bekerjasama dengan persatuan-persatuan nelayan kemasaan dan sebagainya. Ataupun ada antara persatuan terlibat dengan pasar tani. Yang ketiga ialah kita dapat daripada stok-stok yang kita import. Misalnya kita di Fama ni, misalnya pada terlepas kita mempunyai satu program yang kita punya stok simpanan bekalan makanan yang kita telah mengimport 9 jenis komoditi. Yang mana kita dapati komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang banyak digunakan oleh rakyat kita. Yang begitu asas sekali. Begitu asas dia. Seperti kobe, tomato, halia, kelapa, bawang, carrot dan sebagainya. Jadi ini memang merupakan satu stok yang sentiasa ada untuk dibekalkan kepada pasar-pasar tani yang terdapat di seluruh negara. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari segi lumrah sistem masaran ataupun kita panggil pulangan atas ringgit pengguna, maksudnya kalau pengguna itu membayar RM10, berapa peratus RM10 yang dibayar oleh pengguna itu diperoleh oleh petani, pemborong, peruncit.
rata-ratanya antara petani akan dapat 40% ke 50%. Pemborong mengambil 20% dan peruncit mengambil 30%. 30%. Jadi maknanya 50, 20, 30 persenlah. Ya. Jadi melalui pasar tani ini dengan caranya kita meneruskan bekalan itu dari punca pengeluaran, kita dapat menjimatkan hampir 20% dari segi markup ataupun margin berkenaan. Dengan kaedah jualan terus daripada pengsumbaran terus daripada pengeluaran sampai kepada pengguna. Jadi itulah asas yang kita buat bagaimana kita menetapkan harga 5 ke 20%. Sebab ada di kalangan peserta peserta tani memang ikut kajian kita 50% mereka ni mengusahakan sendiri ataupun mendapatkan bekalan daripada pengelola-pengelola. Jadi kita akan menggerakkan lagi pendekatan ini supaya lebih ramai lagi peserta-peserta kita dapat memperoleh bekalan terus dari Padang. Jadi kita dapat menjimatkan berkenaan. Dengan adanya kita menjimatkan 20% ini, mana kata kita bertambah kepada petani untuk tingkatkan ke 60%, kita dapat kurangkan lagi penjimatan daripada pengguna kepada sampai 20%. Jadi mana ada 40% lebihan itu dapat dikongsi daripada pengguna, daripada petani hingga kepada pengguna. Dari kaedah itu, bagaimana Datuk melihat dan Fahma melihat? Sejak Disember 2014, kita sudah mengurangkan harga minyak sebanyak 3 kali. Ya. Dan dari tarikh itulah orang ramai menuntut kenaikan harga barang dapat diturunkan dengan inflasi pun dapat diturunkan. Ya. Kerana kos hidup semakin tinggi. Tetapi harga petrol, diesel yang turun. Tetapi bagaimana Fahma melihat? Adakah fenomena ini status quo sifatnya dari pembekal, pemborong ataupun Fahma sendiri boleh bergerak dalam kerangka yang berbeza? Sedangkan kita tahu, rantaian bekalan ini begitu katapun dimonopoli oleh setengah pihak. Dan pastinya Fahma akan berhadapan benda yang sama. Tetapi akhirnya mengapa Fahma mampu melakukan di pasar tani? Satunya ini adalah satu sistem pemasaran yang kita wujudkan, dia panggil new stream. Satu bentuk saluran yang baru. Kita tidak bersaing kepada pasaran-pasaran yang sudah ada. Tapi kita membentuk satu sistem yang baru daripada petani terus kepada peruncit, terus kepada pengguna. Itu sistem yang kita telah wujudkan. Pada masa ini pun kalau kita lihat daripada keseluruhan sistem pemasaran yang ada di Malaysia ini, 65% sebenarnya telah dikuasai oleh sistem konvensional. Free market. Maksud, free market lah. Sistem konvensional maksudnya adalah pengeluar kepada sebut dari pengangkut, kepada logistik, pemborong, kemudian ada pergi pemborong kedua sebagainya lah. Tetapi 35% sekarang ini sedang dibangunkan melalui satu bentuk sistem baru daripada pengeluar terus kepada pengguna. Begitu juga kita lihat sekarang ini di pasar-pasar raya pun menggunakan mereka juga menggunakan sistem mereka yang sama. Jadi ini lama kelamaan apabila keadaan makin menatang ni maknanya kita akan dapati sistem ini akan mula berkembang. Kalau kita lihat dulu pun tahun 70-an tak banyak ada supermarket pasar raya besar yang menjual hasil segar ni. Tapi hari ini kita dapati 24 jam pun ada. 24 jam pun ada. Di rumah saya ada selayang tu, NSK. Ya, 24 jam. Jadi ini satu sistem-sistem yang baru yang apa tu yang telah ini kita wujudkan untuk memberi alternatif kepada pengguna ini. Macam kami kita di Fahma pun kita sedang merangka untuk membentukkan lebih banyak lagi bentuk-bentuk pasar tadi ini atau wilangan ya. Umpamanya menjelang tahun 2020 kira-kira ada 1,000 bilangan pasar tani selain daripada pasar-pasar tani kekal yang kita akan wujudkan yang mampu beroperasi hari-hari. Pada masa ini pun kita ada hampir kita dalam rancangan untuk membina 17 buah pasar tani kekal untuk tempoh tentulah. Kemudian kita ada pasar komuniti dan karawan tani. Kemudian kita ada pasar-pasar tani borong, pasar tani kekal. Kita ada bentuk-bentuk ini yang akan Semua ini memberi satu pilihan alternatif kepada pengguna? Ya, sudah tentu. Tentu, terutama bagi mereka yang berhampiran dengan kawasan-kawasan berdekatan. Sebab tu asas pada perkiraan 5 hingga 20% harga berkenaan, kita asaskan kepada pasar terdekat. Sebab kita tidak boleh berkata 5 ke 10 kilometer pasar terdekat. Kita tidak boleh membandingkan harga dengan pasar yang terlalu jauh. Kadang isu-isu logistik dan sebagainya. Jadi kita bandingkan kepada yang terdekat. Inilah kaedah-kaedah yang kita gunakan paling jelas adalah macam mana kita mensumberkan sumber bekalan itu direct terus dengan pembekal. Sama ada pembekal tempatan ataupun yang kita import. Okey.
Lalu kita rehat yang kedua. Selepas ini kita nak tahu perancangan jangka masa panjang Pharma selain mewujudkan pasar tani kekal dan juga lebih banyak pasar tani di seluruh negara menjelang 2020. Tetapi bagaimana juga kita melihat isu pembuatan makanan ini, isu industri makanan ini sebagai food security, dan Pharma begitu dekat dengan Kementerian Pertanian dan juga sumber asas tani. Kita ingin banyak kawasan-kawasan tanah lapang yang tidak dipakai sebagai digunakan sebagai kawasan pertanian yang berdaya maju dan moden. Adakah itu dalam kata pun tracknya? Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini. Kalau kita lihat angka-angka yang menempani ataupun mendasari perbincangan kita pada malam ini, misalnya import negara pada saban tahun dalam hal barang-barang keperluan makanan, barang keperluan harian dan sebagainya meningkat saban tahun sekitar 4.6 bilion jumlah. Begitu jumlah yang begitu besar. Tetapi sejak kita melihat dasar pertanian negara perlu dimodernkan, perlu diberikan satu suntikan baru dan sebagainya dan berdaya saing, maka usaha-usaha sedang dijalankan, sedang dimodernkan, dan itu begitu dekat dengan Pharma dan juga Kementerian Pertanian dan juga Asas Tani. Datuk melihat, kalau kita tak ada pengeluar, kalau kita tidak ada pembekal yang ramai, yang banyak, yang dapat mengeluarkan satu produksi yang masif, yang besar, bagaimana pasar tani kita dapat mendapatkan bekalan yang cukup pada saban hari? Kalau targetnya untuk membuka saban hari, pastinya pembekal perlu mengeluarkan barang yang secukupnya untuk saban hari. Dan kalau itu tidak cukup, maksudnya saya rasa mustahil dapat dilakukan. Bagaimana Datuk melihat isu ini? Kerana kita terpaksa mengimport jumlah yang begitu banyak, tetapi negara kita ini panas dan hujan sepanjang tahun. Sepatutnya tiada masalah. Tetapi adakah itu dalam kata pun plan dan berada dalam tracknya tersendiri di Kementerian Asas Tani? Ya, kita melihat cara kita menangani isu kenaikan kos dan sebagainya. Kita lihat cara mengikut rantaian bekalan. Maksud saya ialah kita lihat daripada punca pengeluaran sehingga sampai kepada pengguna. Di sepanjang rantaian bekalan itu ada mereka-mereka yang mengeluarkan, mereka-mereka yang memborong, mereka yang mengangkut, mereka yang memproses, mereka yang mengeksport, mereka yang meruncit. Banyak aktiviti terlibat sepanjang itu. So kita lihat sepanjang rantaian bekalan. Di peringkat bekalan, betul macam kita sebut tadi, kalau kita membuka banyak outlet ataupun akses pasaran, tetapi tidak ada pengeluaran, memang tidak akan berlaku. Bagaimana kita nak menjimatkan, meningkatkan perbelanjaan. Jadi kita di Pharma ataupun di Kementerian Pertanian ini, kita ada berbagai-bagai bentuk sumber program pengeluaran. Seperti kita namakan program ladang kontrak yang kita sudah buat sekitar lama, di mana pada setiap tahun kita mensasarkan hampir 300,000 metrik tan pelbagai jenis sayur dan buah-buahan untuk membekali keperluan-keperluan pengguna sama ada tempatan ataupun ekspor. Jadi begitu juga yang projek-projek kerjasama kita dengan Taman Kekal Pengeluaran Makanan, projek-projek berkelompok, projek-projek disiapkan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan dan sebagainya. Ini adalah asas untuk kita mewujudkan sumber bekalan supaya dapat memenuhi keperluan permintaan yang ada. Baru-baru ini pun kita sebut bahawa dalam teras kementerian ini kita nak menambahkan lagi pengeluaran. Dan kita perlu tidak maklum, dalam keadaan sekarang ini kita kena perlu banyak ekspor dan kurangkan import. Apabila kita lebihkan ekspor, mana kita dapat banyak pendapatan. Bila kita kurangkan import, kita kurangkan perbelanjaan negara. Jadi bagaimana nak mengisi kekurangan import itu dengan memenuhi keperluan permintaan? Maka kita tambahkan pengeluaran. Jadi untuk itu memang kita bekerjasama dengan pelbagai jabatan agensi berkementerian bagaimana kita nak tambahkan lagi pengeluaran yang berpacukan kepada pasaran. Kita tahu di pasar tani apa keperluan-keperluan yang diperlukan oleh pengguna-pengguna tempatan. Kita tahu apa keperluan-keperluan pasaran. Data-data ada pada Pharma. Ada pada kita. Betul. Itu satu sumber yang begitu bernilai. Berapa ramai orang datang, berapa banyak mereka berbelanja, bila mereka peak time dan sebagainya. Jadi ini gabungan antara itu, makna kata kita dapat satu daripada kaedah macam mana kita nak menangani isu kenaikan kos dengan kita dapat mengeluarkan makanan untuk keperluan kita. Dari jangka masa panjang bagaimana? Jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Kalau kita lihat hari ini,
isu ataupun climate change kan. Baru ni baru kita ditimpa dengan bah yang besar di Pantai Timur dan Utara. Melibatkan isu-isu antara yang mungkin apabila kita melihat isu harga naik, oh ladang tak dapat berfungsi akibat banjir dan sebagainya. Tetapi mungkin farmer ada contingency plan dan jangka masa panjang untuk melihat kerana negara kita ada keliling laut. Kalau hasil ikan sepatutnya kalau kita betul-betul tumpu dan sebagainya, kita dah menjadi pengeksport utama dah sepatutnya. Tetapi kita masih struggle juga untuk ataupun ajak orang ramai jadi nelayan moden, orang muda tak payah makan gaji pergi masuk ke laut dia jadi nelayan moden, segala persarananya diberikan oleh kementerian dan sebagainya. Ya. Memang kita negara kita ni alhamdulillah kita punya sumber-sumber untuk mengeluarkan bahan pertanian tu begitu meluas ya. Dan alhamdulillah baru-baru ini walaupun berlaku banjir di Pantai Timur, tetapi kawasan-kawasan pengeluaran utama tumpuan sayur-sayuran bukan di sana. Betul. Tapi dia berlaku di kawasan Pantai Barat yang tak begitu jejas sangat pengeluarannya. Mungkin terjejas pun hampir 10-20% saja. Jadi untuk menggalakkan lagi lebih banyak pengeluaran, sudah tentu kita menggunakan teknologi. Dan teknologi akan berasaskan kepada R&D, pendidikan dan pembangunan. Dan juga kita sekarang ini di kementerian pun kita ada agropreneur muda. Yang kita telah suntik mereka ini dengan knowledge, kemahiran supaya mereka dapat mengusahakan pengusahaan pertanian secara moden. Maknanya sekarang ini banyak teknologi-teknologi ada yang boleh diusahakan, yang boleh dimanfaatkan oleh kumpulan-kumpulan sasaran yang kita bangunkan. Yang kedua saya sebut tadi dari segi ada masa juga kita dapat pengeluaran itu berlebih-lebihan. Jadi kita tidak perlu kita membazirkan pengeluaran berkenaan. Jadi kita perlu galakkan industri asal tani. Ya, betul. Dan hari ini pun hiliran. Saya mengambil contoh bagaimana industri durian. Durian apabila sekarang ini durian kalau dulu busuk habis semua di sampah. Sampah saja. Jadi hari ini kita buat satu teknologi, kita galakkan pengusahaan produk-produk berasaskan durian. Seperti daripada kita jual durian yang grade yang tak begitu standar dengan durian yang berkualiti, proses. Dengan durian saja kita proses dia. Dan daripada itu kita dapat buat produk-produk yang dapat menjanakan perniagaan sepanjang tahun. Umpamanya daripada isi durian kampung tu kita buat durian paste. Ataupun apa nama isi durian. Daripada isi durian tu kita bangunkan pula buat apa produk-produk berasaskan durian seperti pancake, mooncake, whatever semua macam kita adalah sebagainya. Jadi ini dapat menjanakan perniagaan sepanjang tahun. Betul. Dan menambah nilai lagi kepada hasil durian berkenaan. Harga pun daripada tapi harga bawah sini. Tapi perlu lebih ramai lagi lah mencuburi bidang kita ini. Kita menggalakkan. Umpamanya kita pun dalam statistik kita ada hampir 300,000 metrik tan durian sepanjang tahun. Jadi kita boleh gemelingkan usaha ini maknanya alhamdulillah insyaAllah durian ini akan bertambah. Dan ini pun berkaitan juga saya selalu sebut. Umpamanya kalau durian paste sekarang ini buat tempoyak. Tempoyak dengan dianggap sebagai satu sumber yang ini. Sebab apa? Sekarang ini penggunaan ikan air tawar, umpamanya ikan patin. Sekarang ini orang begitu teruja untuk makan ikan patin. Dan satu masalah ikan patin yang popular ialah masakan tempoyak. Jadi ini pun menggunakan durian ini. Jadi ini dan ikan patin pun banyak diternak sekarang ini. Jadi kita lihat inilah satu yang dikatakan usaha bersama untuk kita bangunkan secara holistik, secara bersama untuk bangunkan pasaran. Jadi Datuk, jaminan Farma 577 persatuan di seluruh negara akan mengambil inisiatif mengurangkan harga barangan kepada pengguna? Ya, memang ini program yang kita akan jalankan sepanjang tahun. Di pasar tani sendiri pun untuk maklumat, kita telah ada beberapa program. Macam tahun lepas, kita telah ada program dipanggil jimat belanja dapur. Sebanyak 32 jenis barang telah pun kita kenal pasti, dijual pada harga 5-20%. Dan baru-baru ini ada berlakunya banjir, kita buka pasar tani di kawasan-kawasan yang telah dengan banjir. Dia panggil pasar tani khas pasca banjir. Di 51 kawasan parlimen melibatkan 67 lokasi. Kemudian kita ada program jualan terus peserta-peserta yang mengusahakan tanaman di pasar tani. Dan hari ini kita ada program yang kita panggil program jual turun harga pasar tani. Jadi kita akan sentiasa menyuntik lagi program-program ke arah kesejahteraan rakyat mendapat bekalan harga yang berpatutan. Datuk dan rakan-rakan akan terus berinovasi, melakukan penyelidikan dan pembangunan untuk melihat keperluan orang ramai di Amerika dan juga kesejahteraan kebajikan pembekal ataupun dan peniaga di pusat tani diambil kira juga. Terima kasih Datuk. Perlu datang lagi ke Sarawak ni. Seronok cakap dengan Datuk ini kerana begitu maklumat yang mungkin kita tidak faham ataupun tidak sampai kepada kita selama ini sudah pun dikongsikan bersama oleh Datuk Ahmad Syah. Terima kasih Datuk. Ketua Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Hantarkan pandangan anda ke platform media sosial kami dan jangan lupa muat turun aplikasi Sarawak.com di App Store dan juga Google Play. Sekian sahaja untuk malam ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.